bahaya. Bebas terakhir itu datang sekali ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan lancar. Let's go. Oke. Iya. Siap. Siap. Jadi begini sahabat tani kelapa. Cara pemupukan yang akan kita lakukan adalah dengan cara dilorak. Jadi tidak sembarangan kita ngelorak tuh, ada aturannya atau ukurannya ya, Pak RT. Iya. Coba ukuran teh. Waduh, 1 meter 50 sih salahnya. Sebenarnya 1 meter setengah. Oh, 1 meter 50. Oh, 1 meter setengah. Oh, ini 1 meter 50. Oh, 1 meter setengah. Kalau 1 meter 50. Sarua wae. Jadi alatnya sederhana. Kunaon ya Pak RT ieu make tamang supaya aya seni, jadi jaraknya sarua. Kai dilanjutkeun tapi pipih nya. Oh, pipih siga kieu. Pipih. Fungsina untuk penggaris. Bikin longgar di batang kelapa. Ini sudah kita ukur 1,5 atau 1,5 meter. Pipihnya seperti ini. Kita bersihan Pak RT eta panggalna sok. Siap. Ieu ngagari. Kan jadi ayah seni nak hari-hari kiamat ya. Jadi gampang. Ini fungsinya untuk menyapukan serta nabrak. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya buat menyapukan nih sampah-sampah. Angkat saja, tidak usah dirusak, pokoknya memang ada. Sebenarnya seperti itu. Sudah kembali ke titik asal. Tuh kan, lurus pisan ketemu. Ya. Bersihan siate. Iya, bersihan. Ari teh jangan naon salah ieu teh. Jangan sasapu. Oh, sasapu. Bersihan sasap. Bersihan heula. Ayo guys, ini buat sapu-sapu nih, buat bersih. Intinya kalau di badan kita itu istilahnya paru-parunya kalau di manusia, supaya nanti kita si selesai lancar, lancar. Nah, betul. Nah, apa yang dikatakan Pak Bajing RT, usahakan di seputaran lingkar 1,5 meter itu bersih ya, tidak ada rumput, tidak ada sampah-sampah seperti ini. Sampahnya ini akan kemanakan? Tunggu di episode berikutnya ya. Tunggu nanti akan diapakan sih ini sampah-sampah semua. Untuk sementara kita bersihkan saja dulu. Nah, seperti itu. Tadi parang yang kita bawa tidak terpakai karena ini tidak ada rumputnya, tapi hanya untuk persediaan saja seperti itu ya. Nah, ini guys nih. Ini harus bersih. Rumput-rumputnya harus dibuangin. Harus bersih total. Kalau lagi kita garis nate, engke saya ngadek nate. Ah. Kalau sampai kalau nyet. Ah. Ini kan garis masih ayah ta, si ayah garis. Sebenarnya si kan tanggal itu lamun tuh biasa. Ah, ribet tanggal. Mantap. Tapi kan cek batur mah ala bisa karena biasa. Biasa. Itu. Tapi ya. Biasa kan bersih. Ya runtah patah coy. Cukan teh runtah. Cukan teh runtah. Meni badah gitu. Sarua gitu runtah. Awas ya leungit garisna mun leungit. Jadi ieu anu nangga garis bisa rek di ieu heula boy. Di video heula garisna cret gitu. Kalau lihat pun sahabat tani, setelah kita bersihkan dan garis terlihat jelas,
kita akan lakukan pelorakan. Nah, kenapa kita tadi bikin lencoknya seperti ini, sahabat? Pak RT, siap pakai? Pakai. Lep, didedekkan. Coba hil, Pin. Coba hil. Nah, ini. Stop. Nah. Jadi ini menekan, ini naik. Kenapa? Karena tanah di seputaran pohon kelapa itu seperti ini. Jadi gembur. Akar, banyak akar. Makanya kita perlu ganjal seperti ini supaya gembur. Fungsinya untuk apa ini dibikin gembur? Nanti untuk kita menutup kembali pupuk. Kita urus. Jadi kita belajar ramah. Iya. Batur. Karena tanaman ini tadi enggak julid kan? Tidak. Oh, tidak. Dipur bagir teh kata tangan teh. Tah eta. Kamu bagir masuk. Enggak bageran deui. Oh, enggak bageran deui. Itu tebang berenya. Itu. Nah, gitu ya. Eh, kita ulang dua kali. Supaya ini bekas cangkulannya tidak terlalu besar. Nantinya memudahkan kita untuk melakukan penutupan. Seperti itu. Silakan benar-benar ada lubang. Tidak terlalu dalam di sekitaran 10 cm ya. Jangan terlalu dalam. Dan tidak terlalu deep juga gitu ya, Pak RT. Oh, iya betul. Yang apa, Pak RT? Supaya yang sedang-sedang saja, Pak RT. Ya sedang-sedang saja, karena kan kalau terlalu dalam itu banyak akar pohon kelapa yang Saya cangkulin tuh kan jadi bebari teh di lencok mah teh ini terserah sahabat tani, kita lihat keadaan saja. Kalau enak begini nggak apa-apa, sama saja ya. Kita posisi pohon kelapa ada di depan kita seperti ini, boleh saja. Tapi kalau memang ada tumbuhan lain seperti ini meriweh teh, meriweh. Kita berputar saja, tidak ada aturan pasti harus dari mana dari mana. Pokoknya jangan sampai merusak tanaman-tanaman yang lurus. Jadi kita belajar ramah. Iya. Pasur, tanaman ini kan enggak julid kan? Tidak. Oh, tidak. Jadi kurba ger teh kata tangan teh. Eta. Kamu bager masuk. Ya bageran deui. Oh, enggak bageran deui. Sebelang berenya. Itu. Nah, gitu ya. Yes. Kita ulang dua kali. Supaya ini bekas cangkulannya tidak terlalu besar. Nantinya memudahkan kita untuk melakukan penutupan. Seperti itu. Kirakan benar-benar ada lubang. Tidak terlalu dalam, di sekitaran 10 cm ya. Jangan terlalu dalam. Dan tidak terlalu deep juga gitu ya, Pak RT. Iya betul. Yang apa, Pak RT? Yang sedang-sedang saja, Pak RT. Ya sedang-sedang gitu saja, karena kan kalau terlalu dalam itu banyak akar pohon kelapa yang terpotong. Ya. Itu juga tidak baik. Tidak baik. Dikarenakan buat pemupukannya nanti. Ya akar pada teh. Pada. Masuk itu tah cacing tah tadi. Tu sieun. Suku ya. Heeh. Siap. Siap mah sakit teh. Enggak. Ih sugan teh akar aing mah siap teh. Eta bakulan eta. Naon atuh ieu? Bening bengkung gitu eta. Oh nyaho. Acu ari lempung mah kalu. Tongkat. Heeh. Duh. Acu. Wah, hege. Ya sana teh hasil. Rada tadi kan. Eta kahanapun deui? Nah, ini jadi kalau sudah seperti ini, sobat. Ya. Makanya kita sistem pengikatannya seperti di awal tadi, jadi gampang. Naik turunnya itu gampang ya. Udah ada pengaturannya. Pakai karet. Nah, gitu. Pengaturan sih kah apa ya? Iya. Siapa sakit itu sih bajing mah? Suruh. Oke.
Terus singrihmu yang paling tuh sebel kok. Aduh, iya tenaga na we can udud di wae. Iya mah. Aduh. Cok bisa dik deh tah. Cak. Terus. 1000 bagi kolot urang teh teh euy. Iya. RT sabaraha? 38 ya. 38. Urang 40 teh. Tah, gitu. Ari RT. Iya, ari RT teh RT 18. Nah, urangnya urang RT 20. Iya mah siga nunang ha ieu nya. Karena si Jali, kita si Jali. Bisa bisa berurutan gitu ada RW RW sabaraha? 7 ya? 7. Urang RW 8 teh. Tah, gitu. Umur sabaraha umur? Umur 38? 35. Sana mah. Oh, urang 36 teh. Tuh lah tuh, muda seletik mah. Gitu. Ya, sepuji imut. Budet aja. Golong nih gitu. Kapan sama awet muda? Orang teh gitu. Awet kolot sih. Awet kolot. Lain kot kapoe gitu. Kolot kumane. Oh, kolot kumane. Tong ditinjak siapa lain. Maaf. 500 ribu, iya teh sekilo. Nah guys. Jualnya di Bandung. Beres teh? Dah beres. Paris sate bisa anu kaurugan paris teh. Oh, siap. Dikoreh-koreh gitu tuh. Nah, gitu kan. Jadi ini supaya okay. Tanahnya kesinihin dulu. Jangan kayak buat nanti teh ya tuh ya. Ngait. Aduh, setan. Tong di dieu barang teu neun tarap digagawe teh disiplin sia mah. Heuh, tawa. Awaskan. Aduh, kadinya goblok. Berat aja gitu, woi. Sia manincak. Peresnya tak buruk, tambah dia buruk. Bisa dikembaliin lagi secara semula. Dikia-kia. Oh, diremes-remes. Tong di tenet-tenet kapan sinar ieu ya, muy? Ieu teh ngaremes teh micenan ieu na teh akarna maksudna teh ngaremes. Ieu maneh mah. Siga ngaremes taneuh. Heuh, ngaremes taneuh. Pikiran teh sabar sepisan. Teh sok tuluykeun heula nya uing rek nyokot. Dolomit. Lomit. Ah sok tuluykeun nya. Sok. Nah, ini gas nih. Kalau udah digini semua, kita buat naburin dolomitnya. Pemupukan selanjutnya nih enak nih. Nah. Teh geus teh. Sudah tuh. Beres. Jadi proses yang gemuk teh kudu bener. Ayah sabar teh. Ayah tilu. Benar. Tepat cara. Tepat waktu. Tepat dosis. Ayah jadi. Tepat nama. Tepat. Urang udah nak jangan tina. Iya. Jadi kianya. Iya waktu nggak segera wajahna ya. Nggak sewajahna wajahna di gemuk gitu nya. Ah iya. Jadi cara nak. Cara nunggu yang pertama. Ya. Para sahabat tani kelapa itu pemupukan pertama harus dolomit dulu. Ini ya. Namanya dolomit. Dolomit atau yang lebih terkenalnya kapten. Ah, kapten. Lain kapten. Kapur tani. Buat apa ini? Sambil ngecing. Anjir, cerita kayak gitu. Cing. Kapan mau pakai meta? Lain. Iya, pakai dolomitnya. Tapi teh euy. Naon ya? Capek. Capek. Hareudang. Hareudang. Urang rada pakai hiburan. Oke. Siap. Tanya. Atuh urang mah ku si menta seutik atuh urang. Wadah. Mana keur diputerkeun ka wadah. Salawak. Salawak. Oh, lah. Eta mah euy. Cangam. Aduh, naon mah lain ieu? Tah, ieu bagi dua heuh. Ieu buleudan urang dibagi dua buleudanana. Iya. Di mana mimitina euy? Sok di dinya ka ditu, urang ka dieu. Eh, sok engke papangih ditu ah. Siap. Ya, siap. Sok, siap. Oh, nih tetetenya nih. Siap. Tah. Jadi begini. Meti. Iya kemana tuh teh? Agemuk sih, sama kilo pacaran. Yeah. Ayo mama emang nih. Ah, jadi gitu teh. Beres. Nah, kamera kadia, kamera kadia. Nah, iya dolomit tos. Di tebak di sebagian. Saputra nana tos. Nu satu sana dikumatkan ya teh. Jadi tepat cara. Tepat cara. Cara na. Biasana urang ngagemuk teh diaurkeun kieu. Sur. Beres, balik. Jadi teu sae anu kitu mah. Teu sae. Kedah di
tutupan. Kedah ditutupan ya, sekali di ditutupan. Tapi ayah hiji ya orang nanyakeun. Nah, ieu fungsina dolomi teh jang naon bisa diawur-awur kieu teh supaya naon ieu teh? Tah di dieu teh kapanan tah teh. Ieu teh hasum. Jadi mengurangi asan lah tu asan. Ieu teh taneuh. Oh, taneuh. Asan ieu teh amih rada kurang hasum lah. Jadi make dolomi teula. Oh, gitu. Hayang apa sabar hapehana? Dah hafal ieu mah. Lalajuan terus ieu bakal aya. Eta ogenan engke heula. Dibejakeun kege. Ya bejakeun. Kudu bageur, kudu bageur, kudu bageur. Ulahnya aku ya mu. Ulah. Ulah. Heeh, sak atuh. Ayeuna mah kantunan ieu ayeuna teh urang tieung selanjutnya. Ya, guys, ini kita habis ngabri dolomit. Ya, itu baru awal ya, baru awal. Tinggal ngurugan ya, Teteh. Nah, tinggal ngurugan sekarang. Soalnya ya, ya Teteh. Wing muter ka dieu, urugana. Oke. RT muter ka ditu. Heeh, sok. Urugan teh. Oke. Urugan teh. Sepertinya si alus teh si Buni. Oh, siap. Si alus uruganana. Harudang, harudang, harudang. Oh, harudang teh sarua aing. Wing harudang. Kumaha atuh ieu? Si alus si Buni ulah aya nu muter. Oh, ieu geus Buni ya, ge tenang. Tenang geus Buni tuh. Digemor-gemor astagfirullahaladzim kumaha tuh lain ngurugan ku sia teh atuh kumaha ngurugana utaneuh utaneuh astag tadi abi lap sugan teh rumah kieu beda nu urut teh ngurugan kitu aduh Mas beres teh. Ya. Beres. Anu satuluyna berarti jeda waktu ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal 20 sabaraha? Ayeuna teh 25. 25 teh berarti itu geus saminggu kaharep teh aya gemuk nu kadua, gemukna naon? Rahasia. Rahasia. Lamun hoyong terang kudu kumaha? Lalajo terus ieu video. Insyaallah. Engke diwartoskeun jeung ka jenis-jenis gemukna ge diwartoskeun. Saperti itu jantan engke urang saminggu deui ka payun bade pemupukan ieu dibongkar deui bongkar dikorehkeun deui gemuk nu kadua seperti kieu deui seperti kieu tata carana di dieu deui tepatna seperti kitu nah ayeuna mah persiapan mulang siap kita pamitan dulu oke siap beres ngagemuk geus beres dukung kami untuk bisa melanjutkan video ini. Jangan lupa apa? Subscribe. Komentarnya. Jem. Wow. Yuk.